warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ini saya ingin menerangkan bahawa bagaimana untuk mengurus wang secara bijak dan hemah. Berikut merupakan beberapa tip yang boleh jadikan panduan dalam merancang kewangan. 1. Pastikan setiap kali menerima gaji, bahagian wang yang hendak dijadikan simpanan, simpan dalam akaun khas. Cara kedua, cuba elakkan dari berbelanja menggunakan kad kredit jika masih tidak dapat mengawal diri. Cuba sedaya upaya menyelesaikan hutang-hutang dengan cepat dan batalkan kad anda serta-merta. Yang ketiga, rancang kewangan anda dengan teliti. Wujudkan plan pembelanjaan peribadi khas yang mengikuti perbelanjaan harian, mingguan, bulanan sehinggalah pembelanjaan tahunan. Elakkan diri dari berhutang kecuali untuk membeli benda seperti kereta dan rumah. Jika tidak mampu, disarankan supaya anda menangguhkan dulu hasrat sehingga anda benar-benar mampu. Amalkan sikap meneraikan barang yang hendak dibeli sebelum melangkah pergi ke pusat membeli belah bagi mengelakkan anda dari membelanjakan wang untuk barangan yang tidak penting. Jangan sesekali belanja melebihi pendapatan anda. Perkara ini hanya membebankan anda di kemudian hari. Pastikan anda mempunyai tanggungan khas bagi digunakan ketika kecemasan. Yang terakhir adalah penting bagi anda memiliki insurans yang bersesuaian dengan anda atau keluarga. Pastikan peruntukan yang cukup dan sediakan bagi tujuan ini. Apa yang pasti, malang tidak berbau. Sekian, terima kasih.